Perjalanan kita luar biasa banget. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga muslim, alhamdulillah perjalanan kali ini lebih luar biasa lagi. Melewati beberapa petak sawah. Dan memang jauh dari pemukiman, kita akan mengunjungi salah satu rumah yang memang rumahnya itu jauh ya dari pemukiman warga. Di tengah-tengah sawah, dan kita pun tadi di jalan pun Masya Allah banyak rintangan, namun kita harus tetap semangat ya. Oke, nanti kita akan ngobrol bersama Ibu Nursyah ya, bagaimana kehidupannya kita akan lihat, dan bagaimana tentunya keseharian, dan kira-kira apa yang bisa kita ambil untuk memotivasi kita dan bisa membuka mata hati kita. Oke, langsung saja kita menuju ke rumahnya Nek Nur. Oke, Insya Allah. Ini pelan-pelan nih, nanti terpleset habis kita. Sahabat keluarga muslim, saat ini saya Tegar Jayaputra bersama dengan Bang Fatur. Bang Fatur. Okay. Nah, saat ini kita di lokasi kedua untuk hari ini, program ketuk pintunya di rumah Nek Nur. Nek Nur, ya, tadi Nek perjalanan Nur. Masya Allah, Masya Allah perjalanan. Ibu Nek Nur ini rumahnya berada di pertengahan sawah. Ya, tadi benar. Perjalanan cukup lumayan ya, Masya Allah. Dan alhamdulillah kita sudah bersama Nek Nur nih. Nek, udah lama tinggal di sini Nek? Udah. Berapa tahun? 20 tahun ada. Masya Allah. Ini kan jauh ke sana kemari kan? Iya, tapi udah 20 tahun itu ya udah dekat rasanya. Oh gitu. Iya. Masya Allah. Ini memang orang sini? Lagi nenek aslinya dulu yang orang sini. Nenek orang pendatang. Ditinggal suami udah lama? Udah lama. Udah berapa tahun? 15 tahun. Berarti ini rumah punya nenek? Iya. Alhamdulillah. Berarti usia nenek sekarang berapa, Nek? 67. 67, Masya Allah. Tapi masih apa ya? Masih sehat. Alhamdulillah. Masih sehat. Ini sendiri di sini? Iya. Masya Allah. Gak takut apa? Nggak takut hantu gitu, tuh hantu takut nggak? Hantunya yang malah takut. Oh gitu. Ayo, Insya Allah. Ini kan jauh nih ke pemukiman yang padat. Listrik ada nggak? Nggak. Berarti kalau malam gelap lah ya? Pakai lampu minyak, lampu lah minyak tanah. Lampu teplo itu ya, Nek? Iya. Zaman-zaman dulu. Iya. Insya Allah. Ini, tapi udaranya sejuk. Sejuk. Enak nih. Insya Allah. Sehari-hari apa, Nek? Aktivitas, Nek? Inilah. Sapu ini. Oh, ngumpulin untuk sapu lidi? Iya. Nyikis. Dari daun apa, nih? Dengan sawit. Kelapa sawit lah. Nenek ngambilnya dari mana, Nek? Kebun. Jauh, Nek, kebunnya? Ya, orang udah hari-harinya ya nggak merasa jauh. Kalau ngambil gini, apa? Gratis? Enggak? Ya, gratis. Oh, gratis. Sampai sini ya, Wak, bersih lah. Jadi sapu macam itu tadi. Oh, gitu. Sehari bisa dapat berapa kilo, Nek, kira-kira? Kadang paling banyaknya orang nenek semua sendiri yang ngerjainnya ya 3 kilo itu udah banyak kali. Sehari, Nek? Ya. Sekilo dijual laku berapa? 2-3. 2-3 berarti. 2-3 apa nih? 2.300 bang, mana tahu 2,3 miliar. Ya, Masya Allah. Berarti kalau 2.300 dapat 3 kilo berarti 7.200. 23 kali 3. Oh iya, 69. Ya. Jadi ini untuk memenuhi sehari-hari gimana?
Ya inilah. Dari sini. Awak nenek orang satu kan cukup segitu bagi-bagi. Belanja kemana? Jauh? Ya belanja ya di apa sana. Berarti nenek jalan lah ke kampung ya nek, kalau kita bilang ke kampung kan. Berarti tadi kita jauh lah ya, karena baru pertama. Nenek tiap hari belanja, tiap hari untuk kebutuhan hidup. Kadang ya nggak tiap hari juga lah, 2 hari sekali gitu. Ini tiap hari ngambil ini? Iya. Kalau nggak ngambil ini dari mana nenek dapat apa untuk memenuhi kebutuhan hari-hari? Ya nggak dari mana-mana, ya nggak ada. Anak cuman ini aja berarti. Iya. Anak berapa nenek? Anak 2, yang satu tinggal di situ, udah berumah tangga. Ya udah nggak mungkin macam nenek terus-terusan aja ngapain nama anak. Yang satu di Medan. Sering juga ke sini? Sering. Ini yang di Medan udah berkeluarga juga nih. Udah. Oh. Cucu berapa nenek? 4, di sini 2, sana 2. Anak 2 lah ya kan. Kalau misalkan nggak ngerjain ini, nenek dari mana dapat untuk nutupin hari-hari? Hari-hari. Alah, ya apa yang ada lah. Ini kan punya nenek nih. Kalau dulunya punya laki nenek. Udah gitu sekarang laki nenek udah meninggal ya, tanah nenek. Dulu tanahnya lebih dari ini mungkin ya? Ya lebih lah, tapi dulu kan laki nenek kan sakit. Sakit nggak apa ya, jadi ya dijual lah. Untuk berobat. Ya. Rupanya nggak bisa juga, Tuhan nggak mengizinkan, kan gitu kan. Akhirnya? Ya akhirnya ya meninggal. Oh gitu. Sakit apa dulu nek? Apa? Sakit kanker. Lama itu? 7 tahunan kok. 7 tahun. Iya. Kanker apa nek dulu? Kanker ini lah, di belakang telinga. Kelenjar. Ini. Kelenjar ya nek. Tak kelenjar, tak kanker. Dulu katanya kanker. Orang sampai dioperasi bareng. Oh gitu. Berarti tanah-tanah yang punya dulu dijualin gitu ya? Iya. Ini sisanya berarti? Iya. Ini bangun rumah dari kapan? Hah? Udah lupa. Ini rumahnya masih aman nek? Aman-aman gitulah. Tapi kalau hujan ya lari sana lari sini nengok apa wak, di mana yang nggak ada ini. Bocor juga. Iya. Oh bocor juga. Nggak pernah kebanjiran nih? Oh alah ya banjir loh. Semalam aja airnya segini, di laman ini segini. Masuk ke rumah enggak? Ya enggak, mesti sekali hari itu yang masuk ke rumah pernah juga sekali. Yang banjir besar kemarin ya nek? Ya. Jadi nenek itu kemarin waktu banjir besar itu ngungsi kemana nek? Ke atas lah. Ke atas. Dia pak nama anak. Kamar mandi ada nenek disini di rumah? Kamar mandi yang ngalir itulah. Oh di sungai itu. Iya. Air yang mengalir. Iya, kamar mandi mengalir sendiri. Orang itu adanya ya itulah ya kan awak ceritakan ya. Ya alhamdulillah juga lu ada itu. Masak juga di sini. Ada alat masak. Ya ada lu. Kalau cuman periuk, kuali itu handa. Masak nenek pakai gas atau pakai kayu? Pakai gas. Oh, udah pakai gas. Iya. Ya lumayan kalau habis gas. Iya, kalau habis gas. Berat juga nih. Ya pergi juga kan banyak Ibu Lina itu. Masya Allah. Kalau malam pernah ada kejadian nih? Enggak di sini. Kejadian apa? Yang bikin serem lah gitu. Enggak, mudah-mudahan enggak ada. Jangan lah ya. Jangan ada. Berarti lingkungannya di sini aman, Bang. Aman. Baik-baik warganya. Amin, Rabbil Alamin. Jadi selain ini ada nenek masih punya lahan nggak nanam-nanam? Iya, nggak ada. Tinggal sisa ini aja ya. Iya.
Jadi Nek, kalau warga-warga sini ada yang bantu Nenek nggak gitu? Ya ada juga. Cuman itu tadilah, cuman sekedar. Biasanya bantunya apa gitu Nek? Ya kalau apaan itu dari desa ya, apa uang. Nanti dari sama-sama rakyat ini nanti kadang beras, ya entah gula. Gitu lah, entah minyak gitu. Ya enggak nentu. Nenek kan sendiri di sini. Ya. Kalau sakit gimana, Nek? Ya sakitnya gimana lagi? Siapa yang ngurus nenek? Tapi nggak pernah kan sakit-sakit parah nggak maksudnya? Jangan sampai. Jangan lah ya. Tapi kalau demam-demam flu itu? Itu sedia pil. Oh, obat ya. Ya karena kan jauh juga nih. Iya. Lumayan. Berarti kalau hujan nih deres nggak bisa kemana-mana lah Nek? Ya enggak lah. Jadi kalau nggak ada kerjaan yang bisa dikerjain ini, ngapain Nenek ngerjain apa? Halaman ini mungkin ya ada nanam-nanam. Iya. Ini orang ini sawit sana kan di ini ditumbangin. Ya inilah awak kerjain. Ini Nenek kalau udah habis nyikis nih, jualnya kemana Nek? Pasar sana, ada sana. Jalan juga apa? Dari iya. Sini. Iya. Tiap hari Nenek jual, tiap hari ada? Ya kadang ya 2 hari sekali. Oh dikumpulin dulu. Iya, nanti kadang 3 hari sekali baru bawa naik gitu. Dijual tadi per kilo ya? Iya. Itu per kilo tuh belum di apa kan? Belum di apa namanya? Belum jadi gitu, belum siap belum dijemur. Udah. Kalau yang udah diikat itu belum berarti. Untuk dijadikan yang belum kayak gini. Oh. Yang udah diantar udah. Ada contohnya Nek? Yang udah dikikis tadi Nek. Oh itu. Nah, ini dia contohnya yang udah dikikis. 10 lidi. Ini Nenek jual kalau di kilo banyak langsung sekaligus gitu. Ya seberapa dapatnya juga loh. Ini yang belum jadi. Iya. Belum dibersihin. Biasanya Nenek mulai ini ngerjain ini dari jam berapa Nek? Sampai dari jam berapa mulainya? Ya kadang jam 7. Jam 7 udah berangkat nyari. Ya. Pulangnya berapa? Pulang jam 9 gitu. Jadi bawa sendiri. Iya pakai sepeda itu. Oh ada sepeda. Berarti udah bisa menjaga keseimbangan ini kan tadi jalannya, kecil, jalannya tuh. Kecil. Sepeda tuh udah jago nih, jago goes deh. Masya Allah. Makan gimana nih, ada pantangan nggak makan? Ya nggak ada, yang pantangannya ya yang nggak ada itulah yang pantang dimakan. Karena nggak ada ya. Iya. Kalau ada ya apa aja ya dimakan, pokoknya yang halal. Tanam-tanaman ada apa aja Nenek punya? Nggak ada, bisa sayur-sayuran gitu. Sayur-sayuran nggak ada Nek? Nggak ada. Nenek kan sendiri nih, kalau nyari hiburan gimana Nek? Apa ke rumah tetangga atau gimana? Ya gitu? Kadang ya naik tempat anak. Oh gitu. Ya kan mana tahu suntuk kan. Butuh hiburan ya. Butuh hiburan gitu. Tapi kayaknya di sini udah nyaman sih. Angin gitu banyak. Angin enak gitu Masya Allah. Jadi gimana Nek dengan kehidupan kayak gini, perasaan Nenek gitu? Iya bersyukur kali loh. Orang memang udah kayak gini apa Nenek. Ya bersyukur kali awak sama yang kuasa. Masih bisa awak jalan sana, jalan sini. Dulu sebelumnya pas kakek masih hidup di sini juga tinggalnya? Iya.
Jadi gimana nenek, cara nenek untuk bisa menghibur diri gitu supaya tetap bersyukur gitu? Ya berdoalah sama yang kuasa, Pak. Banyak-banyak kita yang berdoa sama yang kuasa. Alhamdulillah. Kan tenang juga awak kan. Bisa sholat, waktu sholat itu sholat. Kalau sholat awak berdoa supaya bisa jangan terlewat suntuk kali. Itunya Pak Nenek ini. Semoga disehatkan. Amin. Kan itu aja sih Pak Nawa sama yang kuasa aja. Jadi kalau boleh tahu nenek, ada nggak keinginan nenek atau harapan nenek gitu untuk di masa yang akan datang itu apa kira-kira nih? Nggak ada. Nggak ada. Udah enak sendiri. Lo siapa tahu nenek kan pengen supaya terang, pengen ada listrik atau apa gitu nih? Oh, kalau itu ya memang ada, cuman nggak ada terjangkauan. Kayak jauh, cuma satu rumah di sini. Itu lampu baterai itu. Lampu baterai. Jadi nenek itu ngecas di mana lampunya? Anak itu punya cas-casan itu, casan sendiri. Nanti kalau jadi ngecas ke kampung gitu bawa ke sana. Sering gitu. Anak ngunjungi ke sini? Sering. Kalau kan ada yang deket kan? Ya. Yang agak jauh? Ya sering juga, tapi orang dia kerja ya nggak bisa lah apa gitu. Kalau bantu belikan untuk kebutuhan ada juga anak-anak ya? Ada. Alhamdulillah. Jadi nek, ada nggak yang ngajak anak nenek untuk tinggal di sana gitu biar lebih deket gitu? Ada, cuman nenek yang nggak mau, nggak bisa di tempat rame. Itu soalnya udah bertahun-tahun awak udah di sini sendiri, makanya nggak mau nenek. Nggak, tidak suka keramaian. Nah, itu terganggu ketenangannya ya nek. Iya. Iya. Insya Allah. Ada yang nawar rumah nenek nggak? Mau beli gitu biar nenek pindah ke sana. Gitu. Kalau awak ngasih ya udah dari dulu. Memang nenek pertahankan. Oh gitu. Nenek pertahankan betul. Udah enak gitu ya? Udah enak nenek di sini. Terakhir nenek, apa nih nasihat untuk kami-kami nenek dari nenek yang masya Allah tetap bertahan, kemudian bersyukur terus nih dengan keadaan nek. Apa ya, ya udahlah bersyukur aja lah sama yang kuasa. Semoga bisa bertahan kalian keadaannya kayak gini ya, nenek pun gitu juga. Ya bersyukurlah ya, kami-kami yang sering mengeluh nih harus banyak bersyukur. Ya bersyukur juga aja lu. Iya, ya nenek pun kan ya bersyukur juga ada yang ngunjungi nenek di sini jauh-jauh sampai ada orang yang mencelat-mencelat. Lari-lari. Takut apa? Acut. Insyaallah. Oke ini nek, kami juga ada sedikit bawa untuk nenek lah. Mudah-mudahan dapat membantu nenek di sini. Dari teman-teman juga dari dompet duafa. Mana nih? Nah, ini dia nek. Nah, ini dia nek. Diterima nek ya. Iya, nenek terima. Ini ada beras, ada telur juga, nanti ada sembako juga di dalamnya nek. Iya. Sehat-sehatkan kalian. Sehatkan nenek. Meramukan rezeki kalian ya, meramukan rezeki nenek. Dan itu aja lah ya, dapatan nenek ya. Amin. Insyaallah. Ini kalau untuk nenek kayaknya 2 bulan bisa lah nek. Alhamdulillah. Tapi nenek tetap nanti tetap aktivitas ini nek ya. Iya, nggak mungkin nenek berhentiin lu. Biar ada kegiatan gitu. Kalau nenek sehat aja. Amin amin, mudah-mudahan sehat terus nek. Ya. Sehat dan juga apa diberikan rasa aman. Ya, biar tenang gitu. Dan juga jangan lupa nih untuk terus ibadah, dekatkan diri sama Allah. Amin. Mudah-mudahan Allah memberikan semuanya yang nenek inginkan. Ya. Amin ya Rabbal. Ya baik sahabat keluarga muslim, alhamdulillah sudah bercerita masya Allah. Dan nenek juga merasa terhibur. Ya alhamdulillah
kita bisa ngobrol dan juga tadi ada sedikit canda tawanya ya. Insya Allah nenek masih bisa terus bersyukur dan ini menjadi motivasi bagi kita semua agar tetap bersyukur apapun keadaan kita, karena kan masing-masing kita punya keadaan, punya masalah. Dan mudah-mudahan tentunya perjalanan kali ini membawa dapat membuka mata hati kita. Dan insya Allah kita akan masih ada ya episode-episode berikutnya. Dan kita tutup perjumpaan ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.